Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Zahidi Zainul Abidin meminta maaf atas kenyataannya terhadap pelajar Sabah Viviana Musibin di Dewan Negara minggu lalu. Menurutnya, kementeriannya berusaha untuk menyelesaikan masalah kekurangan akses internet di luar bandar Sabah. Zahidi mengeluarkan permohonan maaf itu sebelum memulakan ucapan menteri di Dewan Negara hari ini. Terdahulu, Zahidi dan Abdul Rahim Bakri menuduh Viviana yang berusia 18 tahun itu berbohong berhubung videonya yang menduduki peperiksaan dari puncak pokok bagi mendapatkan capaian internet.